Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi CapCut ya. Oke, kali ini akan kita bahas adalah cara mengecek untuk level kita di CapCut. Jadi di sini kurang lebih 1 bulan lebih ya, teman-teman, di sini sudah mencapai sekitar level 3, teman-teman ya. Jadi memang untuk menjadi kreator di CapCut itu sangatlah mudah ya. Yang penting kita mendaftar melalui agensi ya. Dan untuk cara mendaftarnya sudah saya bahas juga di video sebelumnya, teman-teman ya. Karena kenapa saya bilang mudah? Karena di sini saya memiliki 2 akun, kemudian dua-duanya juga diterima ya. Sedangkan editannya juga tidak begitu bagus ya. Nah, tetapi di sini apakah kita sanggup ya untuk membuat template-nya? Itu saja mungkin bebannya, teman-teman ya. Jadi untuk menjadi kreator di CapCut ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Yang penting kita mendaftar ke agen dari CapCut sendiri. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah cara melihat level kita, teman-teman ya. Jadi di sini sekitar 1 bulan lebih ya, di sini sudah mencapai level 3. Nah, untuk cara mengeceknya, teman-teman tinggal masuk saja ke bagian profil. Oke, di sini kita klik saja di bagian profil di sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman ketika sudah menjadi kreator di aplikasi CapCut, maka akan muncul menu seperti ini ya. Di mana menu-menu ini yang bisa kita cek. Nah, bagaimana cara kita mengecek untuk level kita? Nah, ini khusus buat teman-teman pemula ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih baru diterima di aplikasi CapCut, di sini kita bisa mengecek untuk level kita. Nah, di sini untuk cara mengecek untuk level kita, teman-teman bisa pilih di menu pertama yaitu menu level dan manfaat. Di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Nah, di sini saya baru masuk di bagian level ketiga yaitu kreator Ruby, teman-teman ya. Jadi di sini sudah membuka 5 manfaat. Nah, oke, jadi di sini ada poin 303 per 1000 ya. Artinya poin saya baru 303. Nah, untuk menyampaikan ke level 4 di sini saya harus memiliki sekitar 1000 poin, teman-teman ya. Dan ketika kita sudah menjadi kreator Ruby di level 3, di sini ada manfaat yang terbuka di mana ada dukungan komunitas, teman-teman ya. Nah, di sini ada informasinya, jadi nanti teman-teman bisa dicek sendiri. Cukup seperti itu saja untuk informasi cara cek level kita untuk di aplikasi dari CapCut ini. Dan mungkin buat teman-teman yang masih baru ya, teman-teman bisa dicek saja untuk levelnya, teman-teman. Nah, guys, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.